mendapatkan kemasukan. Tapi alhamdulillah pemain kami yang belakang juga konsentrasi full. Tapi nanti kita di grup akan kita perbaiki lagi. Yang jelas pertandingan ini saya puas mendapatkan hasil. Satu poin? Iya, satu target. Sebenarnya target kita ingin memenangkan pertandingan, tetap ingin menang. Tapi alhamdulillah kita dapat poin juga. Intinya pada kita hari ini dapat poin satu. Evaluasinya mungkin? Ya, evaluasinya saya cuma koordinasi saja, komunikasi antara lini tengah dengan lini belakang dan lini depan. Itu aja. Tapi peluang juga banyak kok dari Persab, mana penyelesaian akhir? Ya, itu memang penyelesaian akhir kita sudah kita latih, tapi memang ada tekanan lawan, terus lapangan juga kita perlu cermati gitu ya, perlu cermati itu mungkin ya itulah main bola. Kita sudah mencermati, sudah disetting latihan, tapi hasilnya memang begitu. Kadang-kadang naik, karena masih muda dan kita masih tetap harus berlatih.